Kembali lagi di review jam tangan dari Langa Roji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Alexander Kessler seri dari 2926. Alexander please, di seri Passion. Ya, ini bukan AC terbaru sih, tapi jadi best seller dan sampai belum di review itu dia tinggal satu loh teman-teman. Tinggal satu loh ini. Nih, di bagian dial kalian bisa lihat tuh ada motif kayak kulit kerang gitu ya. Warnanya gradasi antara warna kuning, biru, kemudian ada ungu juga. Tuh, cakep banget. Kemudian di sini ada motif bunganya. Jadi dia tuh di print pakai model cara pengerjaannya yang di print. Jadi di print di bagian ininya. Sekarang kan print kan udah ngetren banget ya gitu ya. Tuh, di sini tulisan Passion, ada tulisan Alexander Christie, tipis banget warnanya tuh. Kemudian kacanya itu dari kaca mineral. Ini bahan sampingnya modelnya kayak gini. Bagian strapnya kayak gini, ada tulisan Genuine Leather. Di sini ada tulisan logonya Alexander Christie. Nih. Nih, ini bagian strapnya. Tuh, ini strapnya. Kemudian buat setting jamnya tinggal ditarik full kayak gini, terus kalian putar ke bawah. Tuh, ditarik full terus diputar ke bawah kayak gini. Karena ini enggak ada tanggalnya, jadi otomatis ini jam 9 pagi atau jam 9 malam, anggap aja kayak gitu ya. Jadi kalau pas pagi ya pagi, kalau malam ya malam. Jadi nggak bisa tahu ini jam 9 pagi atau jam 9 malam karena nggak ada tanggalnya juga. Nih, ini bagian beltnya simple, polos. Warnanya juga merah aja. Kemudian untuk ukuran dan diameter, jam tangan ini berdiameter 3,6 cm dengan ketebalan jam ada di 0,9 cm. Nih, 0,9 cm ya. Kemudian untuk ukuran strapnya ada di ukuran 16. Misal kalian gak suka pakai strap yang warna merah ini, ya tinggal cari aja strapnya yang warna hitam atau warna coklat atau warna biru, terserah kalian. Case-nya ini warnanya rose gold, jadi cocok dimasukin ke warna apa aja teman-teman ya. Jadi yang warna rose gold ini cocok dikasih ke warna apa aja. Nih, cakep ya. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Untuk price list dan harganya, jam tangan ini dibanderol dengan harga Rp920.000 ya. Harga segitu harga belum diskon ya. Dan jam tangan ini juga berwater resist 3 ATM. Jadi kalau cuma untuk kena air wudhu atau percikan air masih aman banget nih, ya. Kemudian untuk kelengkapan dan boxnya, kalian bakal dapat box kayak gini. Ini boxnya dan kelengkapannya. Ada bantalan, ada kartu garansi, dan ada manual book juga. Untuk kartu garansinya ini, di garansinya ada di 1 tahun ya. Itu berlaku di mesinnya, jadi nggak termasuk di kacanya yang pecah, ornamen yang lepas, sampai kemasukan air, itu nggak termasuk di garansi. Apalagi di bagian strapnya yang rusak, itu karena penggunaan pemakainya ya, jadi nggak termasuk di garansi. Oke? Barangnya ready teman-teman, kalau mau kalian tinggal WA aja di 0838. 6565-8989, bisa juga ke Instagramnya @langarlojisolo, ke marketplace-nya juga bisa. Ada di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga, oke? Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap harinya. Jadi silahkan tinggalkan komentar, kalian pengen di review jam tangan apa. See you!